Bismillahirrahmanirrahim. Hai Safari di sini dan Sobat di sana. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Sobat sekalian, banyak yang menanyakan apa sih perbedaan antara Florida Ghost, Philodendron Florida Ghost, Philodendron Florida Beauty, dan Philodendron Florida Beauty Variegata. Nah, Fahri akan ulas, kupas tuntas kenapa namanya Florida Ghost dan apa perbedaannya dengan Florida Beauty. Sobat penasaran, ikutin Fahri terus ya. Sobat dedaunan, ini adalah Philodendron Florida Ghost. Ini termasuk kultivar atau hybrid. Kemungkinan silangan dari Philodendron pedatum dan Philodendron squamiferum. Uniknya dari Philodendron Florida Ghost, warna daun baru itu seperti setan. Makanya diberi nama Florida Ghost. Jadi warna barunya itu warna daun baru. Mulai dari putih, kekuningan, sampai hijau pupus atau hijau muda. Apakah warna setan seperti itu? Nah, kalau yang masih full, masih muda, memang sangat putih daunnya ya. Seperti setan. Makanya diberi nama Florida Ghost. Setiap daun baru pasti berwarna putih. Namun, warna putih ini akan semakin gelap, semakin tua, dan nanti daun tuanya akan berwarna hijau normal. Warna daun tua akan normal. Petiolate atau tangkai daun pada Florida Ghost teksturnya kasar dan biasanya berwarna merah mencolok seperti ini. Bagus ya. Ini masih bisa besar lagi daunnya. Ini masih tergolong medium sized. Nanti Fahri akan tunjukkan yang giant sized atau yang sudah mother sized Florida Ghost, karena warna daunnya seperti setan. Sobat sekalian, ini adalah contoh Philodendron Florida Ghost yang sudah mature atau sudah dewasa. Ini ada calon bunganya. Jadi untuk Florida Ghost dengan Florida Beauty itu apa bedanya sih? Jadi untuk Florida Ghost, kenapa namanya Ghost? Karena warnanya bisa berubah-berubah seperti setan, sobat sekalian. Kemarin ada yang protes, ghost itu hantu bukan setan. Nah, Fahri tanya, hantu itu manusia atau setan? Hantu itu manusia atau setan? Hantu itu setan. Setan kan, bener berarti Florida Ghost itu pilu setan ya, karena warnanya bisa berubah dari daun baru itu biasanya berwarna putih atau kekuningan seperti ini. Dan nanti semakin tua, daun yang putih ini akan semakin kuning, kemudian semakin hijau muda, hijau pupus, kemudian semakin hijau gelap. Itu adalah perjalanan warna daun dari Florida Ghost. Nah, untuk Florida Beauty, ini tidak seperti Florida Ghost. Jadi daunnya stabil warna hijau, baik daun tua ataupun daun muda. Ini daun muda pada Florida Beauty. Dan mudanya tidak berwarna seperti Florida Ghost. Kalau Florida Ghost itu lebih terang, putih sampai kuning muda. Nah, untuk Florida Beauty itu tetap hijau. Itu perbedaannya ya. Perbedaan antara Florida Ghost dan Florida Beauty. Namun untuk Florida Ghost dan Florida Beauty ini sama-sama hasil silangan dari Philodendron pedatum dan juga Philodendron squamiferum, sobat sekalian. Jadi ciri-cirinya sama ya. Kita perhatikan detailnya. Jadi tangkai daun atau petiolate biasanya berwarna merah sampai coklat dan kasar atau seperti ada duri-duri kecilnya seperti ini. Karena petiolate yang kasar ini diturunkan dari induknya yaitu Philodendron squamiferum yang mempunyai bulu-bulu pada rambutnya. Sedangkan Philodendron pedatum itu sininya halus atau polos. Sobat bisa simak lagi video Fahri Orchid yang mengulas tentang
Philodendron squamiferum dan Philodendron pedatum. Kita lihat yang Florida Ghost. Tangkai daunnya untuk Florida Ghost sama, jadi ada kasar-kasarnya ini atau bergerigi seperti ini. Ini sudah mature, jadi ini sudah mau berbunga, keluar bunganya ini. Belum mekar, sobat sekalian. Nah, ini untuk Florida Ghost, warnanya seperti setan ya. Berwarna putih, kemudian menjadi kuning, kemudian hijau pupus, baru nanti menjadi hijau tua. Inilah asiknya ketika memelihara Philodendron Florida Ghost. Itu nanti daunnya akan berubah warna seiring tingkat atau umur dari daunnya. Semakin tua nanti akan jadi hijau, tapi ketika masih muda, masih berumur sedang, itu masih berwarna kuning, putih kuning, kemudian hijau muda. Perbedaan antara Florida Ghost dan Florida Beauty. Sobat sekalian, untuk Florida Beauty variegata itu adalah Philodendron Florida Beauty, tetapi yang variegata seperti ini. Jadi kalau variegata itu warna kuningnya tidak rata atau tidak full seperti pada Florida Ghost, tetapi bisa half moon, half moon itu separuh hijau, separuh kuning, atau marble, marble itu seperti marmer, seperti ini termasuk yang marble. Ini adalah Florida Beauty variegata, yang ini Florida Ghost. Jadi Ghost ini bukan variegata, tetapi varian atau cultivar ya. Ini untuk Florida Beauty variegata itu adalah Florida Beauty yang hijau ini yang biasa, tetapi dia punya motif variegata. Karena sering banyak yang menanyakan, Mas, Florida Ghost saya itu ada warna seperti ini. Mendekat, Kak. Florida Ghost saya itu ada warna seperti ini. Apakah ini variegata? Tidak, jadi memang ini adalah forma atau tampilan yang wajar pada Philodendron Florida, baik Florida Ghost maupun Florida Beauty. Itu kadang ada daun yang seperti ini, pigmen warnanya ada gradasi. Ini adalah hal yang wajar, nanti dia akan keluar daun seperti semula lagi, nggak ada gradasinya, biasanya di satu daun atau dua daun. Sobat sekalian, itu tadi perbedaan antara Florida Beauty, Florida Ghost, dan juga Florida Beauty variegata. Jadi yang variegata itu adalah Philodendron Florida Beauty yang mempunyai motif variegata. Kalau Ghost itu tidak termasuk variegata, tapi cultivar. Jadi kadang ada daun yang seperti ini, ada hijaunya. Ini tidak termasuk variegata, tapi memang kadang seperti itu. Ini termasuk daun yang ada hijaunya. Florida Ghost ini termasuk cultivar. Jadi satu darah dengan Philodendron Florida Beauty, sama-sama silangan atau hasil kultivar antara Philodendron pedatum dan Philodendron squamiferum. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk.